Halo, jumpa lagi dengan Pak Sabar. Kesempatan ini Pak Sabar akan bacakan zodiak harian tentang asmara ya. Dari 12 zodiak dari Aquarius sampai terakhir Capricorn. Yang mau konsultasi, Pak Sabar melayani jasa konsultasi online ya. Silakan setting di nomor WA 082221799480. Boleh tanya tentang apa saja, jodoh, rezeki, keuangan, bisnis, karir, masa depan, rumah tangga, kehidupan pribadi. Anda yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini, dia tulis mencintai atau ada tendensi yang lain, atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga, pria idaman lain, wanita idaman lain, nanti sama Pak Sabar diambilkan kartu tarot, dijelaskan kira-kira apa yang terjadi. Kalau baik untuk motivasi, kalau kurang baik untuk lebih hati-hati. Introspeksi diri lebih dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa. Nasib suatu bangsa tidak akan berubah kalau bangsa itu tidak mau merubahnya. Aquarius, ini ada Ten of Pentacles, 10 koin mas, digambarkan sebuah keluarga kecil yang bahagia. Ini digambarkan seperti ini. Ada asmara yang baik, ada Seven of Swords, ada kemenangan, perjuangan Anda memulai membuahkan hasil. Ini ada King of Wands, seorang raja duduk di singgasana. Raja ini tampak tua. Semuanya harus disikapi dengan dewasa dan kelembutan dan banyak disyukuri. Ini raja tua ini simbol kebijaksanaan, lembut dan rasa syukur. Pisces, ini ada King of Cup, ada Knight of Cup, seorang satria datang bawa piala. Ini simbol-simbol akan datangnya kebahagiaan. Ini ada Nine of Pentacles, seorang wanita dikelilingi 9 koin emas, ada merpati hinggap di tangan. Ini simbol-simbol akan ada keberuntungan dari pasangan Anda. Queen of Swords, seorang ratu tangan diangkat ke atas membawa pedang. Ini simbol akan ada kenyamanan, tapi kuncinya saling menjaga perasaan dengan pasangan dan pendekatan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tangan diangkat ke atas simbol pemberkatan, lebih dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa. Aries, ini ada King of Swords, seorang raja membawa pedang. Ini simbol-simbol keberuntungan, simbol-simbol kebaikan, kenyamanan dalam berhubungan. Pedang itu simbol kreatif, ketajaman pikiran. Ini ada dead, ini simbol perubahan dalam hidup Anda. Ada metamorfose, ada akan perubahan, hal pahit akan menjadi manis. Seven of Cup, 7 piala, digambarkan seseorang sedang memandang 7 piala. Ini dilambangkan seorang mandang 7 piala. Ini simbol-simbol keberuntungan, akan ada kebahagiaan yang datang. Taurus, ini ada As of Cup, sebuah kartu keberuntungan, sebuah piala penuh dengan air, ada merpatinya. Ini simbol ada datang kebahagiaan. Ini ada Four of Pentacles, seorang nyaman di bawah pohon di tengah kebun. Ini simbol-simbol mulai ada tanda-tanda kenyamanan dalam berhubungan. The Devil, ada kecemasan yang berlebihan, ketakutan tentang masa depan, tentang kegagalan dalam asmara. Kecemasan yang biasa, ini untuk lebih dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa untuk menghilangkan rasa cemas. Yang mau konsultasi, Pak Sabar melayani jasa konsultasi online ya. Silahkan chatting di nomor WA 082221799480.
boleh tanya tentang apa saja, jodoh, rezeki, keuangan, bisnis, karir, masa depan, rumah tangga, kehidupan pribadi. Ada yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini, dia tulus mencintai atau ada tendensi yang lain, atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga, pria idaman lain, wanita idaman lain, bisa sama-sama diambilkan kartu tarot, dijelaskan kira-kira apa yang terjadi. Kalau baik untuk motivasi, kalau kurang baik untuk lebih hati-hati, introspeksi diri, lebih dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa. Nasib suatu bangsa tidak akan berubah kalau bangsa itu tidak mau merubahnya. Gemini. Ini ada Seven of Swords, digambarkan seorang bawa tongkat, ada 6 tongkat yang lain. Akan datang kebahagiaan, tapi tidak datang begitu saja, banyak rintangan yang harus dihadapi. Ini ada Wheel of Fortune, roda keberuntungan, digambarkan ada sebuah gambar roda keberuntungan. Ini simbol-simbol akan datangnya kebahagiaan dalam asmara. Three of Cups, tiga wanita sedang berdansa. Ini simbolnya akan datang sebuah kabar gembira yang patut untuk dirayakan. Cancer. Nah, dan the world ini kartu keberuntungan, digambarkan ada seorang wanita memegang dua tongkat. Ini simbol-simbol keberuntungan. Okay. Connecting of Cup, seorang raja mbak piala. Ini akan datangnya kebahagiaan, ada kenyamanan dalam asmara Anda. Ada Connect of Pentacles, seorang satria membawa koin emas. Itu artinya pasangan Anda membawa keberuntungan secara ekonomi. Leo. Ini ada The Magician. Ini akan ada keajaiban, digambarkan seorang magician mengangkat tangan ke atas, simbol usaha yang akan buahkan hasil. Angka 8 simbol usaha terus menerus, tidak pernah putus asa. The Lover, akan datang kebahagiaan, dua orang sedang jatuh cinta. Ini ada The Fool. Hati-hati, tidak boleh terlena dengan keadaan sekarang. Apapun yang terjadi, tetap hati-hati, tidak boleh terlena ya. Yang sedang mabuk asmara, hati-hati. Virgo. Ini ada Temperance. Temperance ini simbol keseimbangan. Digambarkan seorang wanita sedang di pinggir pantai, kaki satu laut, kaki satu di darat. Itu simbol-simbol harus lebih dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa. Air laut itu simbol spiritual, menumpahkan air ke cangkir yang lain, simbol saling menjaga perasaan dengan pasangan. Five of Pentacles, ada 5 koin mas. Digambarkan seorang sedang berjalan di tengah hujan salju. Simbolnya menggambarkan adanya ujian tentang kesetiaan. Five of Swords, ada sebuah kemenangan, digambarkan seorang manggul pedang. Ini ada tanda-tanda kebahagiaan, mulai datang kemenangan dalam asmara Anda. Yang mau konsultasi, Pak Sabar melayani jasa konsultasi online ya, silahkan chatting di nomor WA 0822-2179-9480. Boleh tanya tentang apa saja, jodoh, rezeki, keuangan, bisnis, karir, masa depan, rumah tangga, kehidupan pribadi. Ada yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini, dia tulus mencintai atau ada tendensi yang lain, atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga, pria idaman lain, wanita idaman lain. Nanti sama Pak Sabar diambilkan kartu tarot, dijelaskan kira-kira apa yang terjadi. Kalau baik untuk motivasi, kalau kurang baik untuk lebih hati-hati, introspeksi diri, lebih dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa. Nasib suatu bangsa tidak akan berubah kalau bangsa itu tidak mau merubahnya. Libra. Ini ada Kenekokun, seorang satria datang buat tongkat. Ini artinya akan adanya datang kebahagiaan. Ini ada The Sun, di gambar matahari terbit. Ini
tanda-tanda adanya harapan baru, kebahagiaan yang akan datang. Ini ada for a word, bahwa wanita sedang menghias gerbang. Ini artinya akan datang kabar gembira dalam asmara Anda. Scorpio, Three of Swords, ada sebuah asmara masa lalu yang pernah tersakiti. Ini ada Two of Wands, digambarkan seseorang memegang bola dunia, ada keinginan besar yang tercapai. Ini ada Three of Pentacles, ada 3 koin emas, digambarkan seseorang sedang memat patung, ada 3 koin emas. Ini simbol-simbol akan adanya keberuntungan dalam hidup Anda. Sagittarius, ini ada Six of Swords. Six of Swords ini dilambangkan seseorang sedang terombang ambing di tengah lautan. Ini simbol-simbol akan ada cobaan dalam asmara Anda. Ini ada Knight of Swords, seorang satria mengelus pedang. Ini simbol-simbol akan datang cobaan yang harus dihadapi dengan penuh semangat. Ini ada Nine of Wands, seseorang tutup mata tutup telinga, membawa tongkat. Di belakangnya ada 8 tongkat. Ini artinya harus fokus, harus lebih tenang. Capricorn, ada Queen of Wands, ada sebuah kenyamanan dalam asmara Anda. Ada Seven of Pentacles, 7 koin emas, digambarkan usaha Anda untuk menjaga hubungan asmara ada mulai membuahkan hasil. Justice, simbol hakim, digambarkan seorang hakim sedang duduk memegang timbangan, memegang pedang. Artinya timbangan pandai-pandai menjaga perasaan pasangan ya. Pedang simbol kreativitas. Ten of Swords, seseorang tertusuk pedang 10. Ini simbol-simbol ada kepahitan tentang asmara. Yang mau konsultasi, Pak Sabar melayani jasa konsultasi online. Silahkan chatting di nomor WA 0822-2179-9480. Boleh tanya tentang apa saja, jodoh, rezeki, keuangan, bisnis, karir, masa depan, rumah tangga, kehidupan pribadi. Anda yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini, dia tulus mencintai atau ada tendensi yang lain, atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga, pria idaman lain, wanita idaman lain. Semoga Sabar akan diambilkan kartu tarot, dijelaskan kira-kira apa yang terjadi. Kalau baik untuk motivasi, kalau kurang baik untuk lebih hati-hati, introspeksi diri, lebih dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa. Nasib suatu bangsa tidak akan berubah kalau bangsa itu tidak mau merubahnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sukses selalu, semangat selalu, optimis selalu.